atas nama Devi Anjula. Benar ya? Mbak, benar Mbak? Devi Anjula. Umur 20 tahun. Yang bersangkutan ini merupakan pengelola panti pijat ya. Namanya sini Da Vinci Spa ya. Pengelola sekaligus pemilik ya. Pemilik juga. Jadi kasus ini bisa dilaporkan karena ada laporan ke Polsek Semarang Utara bahwa ada korban yang mana umurnya masih di bawah umur, kurang lebih 15 tahun. Ini telepon orang tuanya, sini orang tuanya menghubungi dari pihak Polsek menyampaikan bahwa ternyata di tempat tersebut yang bersangkutan diarahkan untuk sebagai terapis pijat plus-plus ya, sehingga merasa ketakutan, sehingga melaporkan kepada orang tuanya. Sehingga atas informasi tersebut dari Polsek langsung bergerak mengamankan pelaku dan juga bersama-sama dengan unit PPA Satreskrim sehingga dilakukan proses hukum. Untuk penangkapannya sendiri ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ya. Dikit-dikit juga langsung ditindaklanjuti oleh unit PPA Polrestabes Semarang. Untuk pelaku sendiri kita proses dengan kita sangkakan pasal Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 88 yang dimana ancaman pidananya adalah 10 tahun. Ini untuk perlindungan anak dilihat nggak untuk apa umurnya? Pertama nggak tahu Pak, kalau itu anak di bawah umur. Secara mengaksa itu bukan apa? Kenal dari gondolan motor, Mas. Dia caranya dia? Nyari-nyari. Dia ikut kebar komunitas. Terus kontak ganti tapi Mas di komunitas itu ketemu sama saya. Nawari kerjanya gimana Mbak? Mau ikut kerja apa enggak? Terus mau terus kerja. Cuma enggak tahu pertama bilang umurnya 19. Disebutkan enggak kerjanya apa? Iya disebutkan, dari awal disebutkan. Udah lama Mbak praktek itu Mbak? Baru satu bulan. Ya Mbak, waktu emang di tempat terapis-terapis waktu kerja enggak ditunjukin KTP-nya dulu? Yang dari luar kota bawa KTP. Harusnya kalau ada KTP ya bisa diminggu, harus dicek dulu kan, kan? Setauku itu komunitas kan dia kan udah biasa kirain kan seumuran saya apa lebih gitu, ternyata masih anak di bawah umur. Berapa Pak? Pembagiannya gimana? Dia cuma ngasih saya cas tempat aja. Berapa itu? 50 sampai 100. Kali ini, kali ada tamu. Iya. Kalau ini dari terapisnya sendiri? Gimana? Kalau dari terapisnya sendiri dapatnya berapa? Kalau makan 50 sampai 100. Iya, sesuai tarif kalau terapis. Nanti saya potong 50 sampai 100. Antara 350 sampai 450. Oh, jadi untuk terapisnya 350 sampai 450 ya. Iya. Sekali ini ya. Iya. Sekali ada tamu ya. Iya. Jadi untuk terapisnya 100 sampai 150. Saya itu yang. Kalau untuk terapisnya sisanya. Iya. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.